Nusantara. Desa-desa Sarif Kota Bitung yang sudah mengharumkan provinsi Sulut, lebih khusus lagi Kota Bitung di ajang dan Kedusun Papua tahun 2020. Masyarakat Kota Bitung. Atlet-atlet kebanggaan Kota Bitung, atlet kebanggaan Sulawesi Utara, atlet-atlet asal Kota Bitung yang sudah mengharumkan provinsi Sulut, lebih khusus lagi Kota Bitung di ajang mengharumkan provinsi Sulut, lebih khusus lagi Kota Bitung di ajang PON ke-20 Papua tahun 2021. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bitung karena atas dukungan kekuatan doanya tahun 2021. Dan kita berterima kasih
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Satu bulan yang lalu Bapak Wali Kota Bitung telah melepas para atlet terbaik Kota Bitung yang akan memperkuat kontingen Provinsi Sulawesi Utara pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Dan pada hari ini, 18 Oktober 2021, Bapak Wali Kota Bitung dan jajaran serta kita semua yang hadir di tempat ini dengan bangga menyambut para putra-putri terbaik Kota Bitung yang telah menorehkan prestasi dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Selamat sore, saya sapa yang pertama-tama yang terhormat Bapak Wali Kota Bitung, yang kami hormati Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bitung, para staf khusus Wali Kota Bitung, para pengurus PONI Kota Bitung, para atlet terbaik Kota Bitung, bersama para orang tua, ofisial, dan para pelatih, serta sebagai ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selamat datang dan selamat kita mengikuti acara selanjutnya. Pertama-tama kita akan mendengarkan laporan dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bitung. Saya sebut dengan hormat Ibu Anita Lomban SLSNSI. Tetap berprestasi, jaga yang baik, jadi jangan berdua yang suka.
jiwa sportivitas manusia di kita mampu. Ya, silakan. Terima kasih banyak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, kita buka ini yang terhadap pembelian bekas. Selanjutnya berkenan Bapak Wali Kota untuk dapat menyerahkan apresiasi pemerintah Kota Bitung kepada para atlet penerima medali. Saya mengundang yang pertama medali perunggu dari cabang olahraga menansang dan peraih medali emas dari cabang olahraga tinju Michael Juan Abbas. Kira-kira November, Pak? November ya? Iya. Akan ditransfer langsung ke Mantap.